besar ya. Kamu sudah pasang perangkap. Awas kamu sih ya. Apa? Berani kamu ya, Cil? Ayo! Sekarang waktunya menyambut hari kemerdekaan kita. Ini aku sedang menonton orang panjat pinang, tapi dia memanjat kelapa. Ayo semangat, terus. Kemudian aku melihat orang lain sedang lomba panjat pinang juga. Ini bocil lumayan kuat. Ayo semangat, Cil, berdiri. Ayo, Cil. Wah, seru ya. Kemudian aku lihat ada lagi yang manjat pinang. Ini orang lagi ngapain? Iya, beneran panjat pinang. Panjat terus, Bang. Panjat. Lu, kok enggak nyampe-nyampe? Panjat terus, Bang. Naik lagi, kurang tinggi. Alah, payah lu, Bang. Ayo naik lagi, naik. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu. Ternyata itu beneran buah pinang. Walah, Bang. Hari ini aku sedang menonton acara panjat pinang. Ternyata yang panjat pinang adalah kucing. Ini kucingnya sangat semangat. Ayo terus kucing, ayo terus naik. Wah, seru sekali ya bosku. Ini panjat pinang terseru di dunia. Kucing pun ikut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seru banget ya. Ini dia hampir dapat. Ayo kucing, semangat. Terus, ayo kucing, jangan sampai tidak dapat hadiahnya. Sepertinya kucingku mulai mendapatkan hadiahnya. Ayo semangat kucing, kamu akan dapat hadiah yang besar. Pokoknya hari ini saya nggak bakal kalah. Saya sudah bawa layangan yang hebat sekali. Rasakan kamu, Cil. Kamu curang, pakai jurus telepati terus. Aduh. Ayo Bang, kita tanding layangan. Apa? Berani kamu ya, Cil? Ayo. Aku kalah hari ini.
Jen. Curang kamu, Jen. Dasar ya. Kamu sudah pasang perangkap. Apa? Berani kamu ya, Cil? Ayo! Apa? Berani kamu ya, Cil? Ayo! Apa sih layanganku selalu kalah sama bocil? Bocil benar-benar hebat. Lagi ngapain tuh bocil? Ladies and gentlemen, may I have your attention? Pantas saja mereka punya ilmu telepati. Bisa ngangkat botol, bisa main layangan jarak jauh. Pantas aja saya kalah terus. Kemarin temanku sudah terbalik seperti ini. Tahu-tahu temanku sudah dibawa paring. Aku terus selamatkan temannya. Aku terus coba selamatkan temannya. Tapi teman ini tetap tidak bergerak. Menurut kalian ini temanku kenapa? Mungkin gara-gara toples ini jatuh. Aku sudah kasih air yang sangat banyak, tapi temanku tidak bangun juga. Aku terus berusaha supaya ikan temanku cepat bangun. Sepertinya ikan temanku sudah benar-benar mati. Ini temanku mati udah kesekian kali. Aku sangat sedih sekali. Aku sudah tidak punya teman lagi. Ini teman terakhirku. Tiba-tiba aku kaget. Toples temanku kok bisa jatuh. Kemudian aku melihat kucing yang lewat. Aku coba cek-cek ikan temanku. Loh, ini temanku pada kemana?
Coba aku cek di parit ini. Waduh, temanku kemana ya teman-teman? Mungkin di bawah papan ini. Aku coba angkat dulu. Pas aku buka, itu temanku. Ini temanku kenapa? Kok temanku tidak bergerak? Coba aku kasih napas buatan dulu. Bangun teman, bangun. Aku coba kasih air, tapi ikan teman yang tetap tidak bergerak. Lanjut part 2 ya teman-teman. Hari ini aku melihat orang yang membawa layangan. Sepertinya dia mau kemana ya? Itu layangannya lumayan banyak. Kenapa ia mengendap-endap ya? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Aku sedang asyik melihat layangan yang jatuh. Ternyata aku melihat dia meletakkan layangannya. Aku coba mengintip-intip orang ini. Kira-kira orang ini mau ngapain ya? Tapi aku coba intip lagi. Ternyata dia meletakkan layangannya di bawah pohon. Sepertinya dia sangat mencurigakan. Aku coba ambil layangannya. Tapi aku lihat dulu, dia sudah pergi jauh. Sekarang aku ambil layangannya. Aku dapat layangannya. Ternyata layangannya sangat banyak. Aku sangat senang. Aku lihat lagi orang ini. Ternyata dia mau ambil layangan di atas atap. Tiba-tiba bocil ini menantangku main layangan. Itu layangannya sangat bagus. Tapi aku tidak takut. Aku coba memenangkan layangannya, tapi layanganku putus. Aku langsung mengejar layanganku. Sepertinya layanganku tersangkut. Gimana ini? Itu layanganku. Aku coba ambil layanganku, tapi sepertinya sangat tinggi. Aku coba menaiki pohon ini, tapi susah sekali. Akhirnya aku ambil satang. Aku coba tonjol-tonjol. Sepertinya aku harus naik. Akhirnya aku dapat layangannya, tapi layanganku sudah robek. Gimana ini? Ini gara-gara si bocilnya langsung kabur.